Ini mutu beli enggak atau nama Melayu nama ya Melayu pilih saya. you beli? Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang bertegas mengenakan tindakan undang-undang terhadap pemilik kenderaan berdaftar yang membenarkan pemandu warga asing tewa menggunakan kenderaan mereka tanpa lesen memandu yang sah. Pemilik kenderaan berdaftar harus bertanggungjawab ke atas setiap kenderaan yang didaftarkan di atas nama mereka. Tindakan tegas akan diambil jika didapati kenderaan tersebut digunakan oleh pewa tanpa dokumen memandu yang sah. Anda juga dinasihatkan agar tidak sewenang-wenangnya menjual kenderaan tanpa urusan pertukaran hak milik kenderaan motor dalam ofis pewa di Kampung Baru dan sekitar Gebeng. JPJ Negeri Pahang telah menyita 19 buah lagi kenderaan dinaiki pewa di atas pelbagai kesalahan jalan raya. Kesalahan utama dicatatkan melibatkan bewa ini adalah menggunakan kenderaan tanpa lesen, memandu kompeten CDL, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada insurans dan kesalahan teknikal. 170 notis juga telah dikeluarkan secara keseluruhan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 139 adalah saman JPJ. 22 melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan kaedah-kaedah di bawahnya. Sumber JPJ Negeri Pahang. You tadi you bawa motor siapa punya? Itu saya beli itu orang kawan punya lah. You beli dengan kawan punya? You punya kawan tu orang warga negara juga lah? Itu saya punya kawan, dia beli dari warga negara punya orang. Dia beli dengan orang Malaysia punya? You sudah sini berapa kerja berapa lama? 8 tahun lebih. Motor tadi you bawa siapa punya motor? Kawan punya motor. Kawan punya motor? Ya. You beli ke apa? Bukan beli, saya pinjam ambil. Pinjam saja. You asal mana? Asal memang. You sini duduk berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Motor atas nama siapa? Member punya kawan. Kawan Melayu. Kawan Melayu? 10 tahun. 10 tahun? Dah berapa lama bawa motor? Berapa lama? Dah lama dah. You beli ke apa? You bawa je? Saya beli barang je. Dia kampung-kampung. Ini jalan tak boleh bukan, juga. Bukan jalan sini bang. Ha. Jalan kampung je. Hari ni saya buat keluar saman ni. Saman sebab awak warga negara bukan warga negara Malaysia. Bawa motor kat sini. Tak boleh. Kalau kita tangkap memang kita sita bawa balik motor. You dekat sini tak boleh bawa motor. Kereta motor tak boleh. Kalau you mau kerja kena ada transport. You punya company kena sedia satu transport pergi ambil you bawa pergi kerja, balik kerja, ha? Kita dapat tangkap memang kita sita motor bawa balik pejabat. Asal mana? Memang. Lama berapa lama di Malaysia? Sudah 8 tahun. Motor you beli atau you pinjam? Pinjam abang. Melayu. Pinjam abang. Melayu. Lesen tak ada. Lesen saya tak ada. Tak ada. You asal mana? Asal Rohingya. Mari tinggal Malaysia. 9 tahun. 9 tahun. Motor siapa punya? Kawan punya. Kawan punya. You pinjam. Asal mana? Rohingya. Berapa lama tinggal Malaysia? 7 tahun. 7 tahun. Ini motor siapa punya? Itu nama Melayu. Nama orang Melayu. You pinjam ke you beli? Beli. You beli. Baru 3 bulan saja. Ini motor siapa punya? Ini motor. You beli ke atau nama Melayu? Nama Melayu. Pilih saya. You beli. You tinggal berapa lama di Malaysia? Tahun 2012 mas. 2012 sampai sekarang. Lesen tak ada? Tak ada. Asal? Bangladesh. Bangladesh. 11 tahun duduk Malaysia. Nama siapa? Motor siapa yang pakai? Nama saya. Nama you beli? Semua lesen you tak ada? You tahu lah itu kesalahan. Saya tahu kalau besar sekarang. Tahu. Motor ini kita sita. Kita tahu lah. Kita simpan. Tengah cakap orang kata saya. Kena. Ini tadi. Lesen kampung. Warga asing pati bermaharaja lelah. Jangan takuti, jangan tak biarkan. Puak-puak ini berbuat sesuka hati mereka. Mari kita bersatu, lupakan perpecahan. Bersama bongkar kerja. Jangan takuti, jangan takuti.